Jangan lupa subscribe, like, komen, share, cong. Kemang, jodoh, semuanya, semuanya, dan warga Roblox semuanya. Di malam berada, semoga lo sehat terus. Nah, jadi di video kali ini kita mau mencobain dan penasaran banget dua unit. Bisa dibilang ini mobil supercar ya. Paling realis di CDID dan juga banyak orang yang pakai dua mobil ini tuh di track sentul. Emang seberapa bagus sih gitu kan? Emang seberapa kencang dan apa sih alasannya gitu kan? Nah, langsung aja ini dia dua unit mobil. Nah, yang pertama ini kita pakai Ford Pacific 911S ya. Jadi ini dia mobilnya, Turbo S, dia pakai 3700cc. Nah, ini sebenarnya ada yang versi GT3 yang 4000cc, cuman gue lihat di apa track sentul itu, di billboardnya itu banyak orang pakai mobil ini gitu. Jadi penasaran banget gue, emang seberapa GG gitu. Dijual 7,2, ya ini mobil 9 miliaran, dealer BSD. Jadi ini dia mobilnya, kurang lebih berapa kenceng, langsung aja kita coba. Jadi ya ini dia mobilnya, emang mobil ini tuh benar-benar apa ya, keren banget sih. Gua udah coba juga mantap jiwa, langsung aja kita coba nih suaranya ya. Lampu, dia lampunya kayak gini, lampu sein dia di sekitaran sini, lampu mundur dia di sini, lampu rem dia di situ, lampu depannya dia udah punya fitur high beam dan sudah punya fitur apa namanya, udah 3D lampunya maksudnya. Fog lamp, fog lamp dia nggak ada fog lamp ya. Jadi ini dia suaranya bisa backfire nggak? Kita coba. Wah kayak gini ya. Ini orang-orang lagi pada burnout ya. Lagi pada ini semua coy. Nah jadi ini dia nih suaranya dari si Porsche 911 Turbo S. Coba nih. Masih ya. Nah jadi itu dia suaranya, ini mobil juga kencang, gue udah coba, pokoknya the best lah ya. Jadi mantap banget. Nah ini dia kurang lebih spesifikasi dari mobilnya. Nah lanjut kita coba ke mobil yang kedua, yaitu ini dia nih. Sama dealernya ada di dealer BSD, yaitu Ferrari SF90. Nah jadi ini dia bentukannya dari mobil SF90, ini juga mobil paling banyak nih di track sentul gitu kan, emang seberapa kencang. Nanti kita coba di akhir video dua mobil ini kita coba bawa track sentul, bisa nggak gua ya. Nah ini dia, dia lampu depan belakang 3D, keren coy, gila. Dia ada backfire-nya juga, cuman dia nggak bisa digereng-gereng ya. Oh, jadi backfire-nya itu ketika kita pindah gigi, dari gigi 1 gigi 2, gigi 2 gigi 3 gitu lah ya. Nah ini kurang lebih spesifikasinya, lampunya dia kayak gini tuh, lampu mundur, lampu rem, lampu stop frame juga, dan di situ dia juga ada ini ya, engine-nya tuh di belakang, detail ya, wah 3D nih, mantap ya, gila mesinnya bos, kelihatan coy. Nah ini tampilannya dia ada full carbon, part numbernya dia juga ala-ala di bawah gini, emang keren dah mobil ini. Pantes orang-orang banyak yang beli mobil ini, tapi mahalnya luar gila coy, mahal bet. Nah ini kita coba jalan nih suaranya ya. Nah jadi itu dia suara dari mobil Ferrari SF90. Lalu kita sekali lagi deh. Backfire nggak keluar ya, giliran tadi keluar, giliran pas record kagak mau keluar. Ah keluar ya, dia paling keluarnya gitu doang sih, nggak kenceng lah ya, tapi segitu mah ada backfire. Nah jadi itu dia kurang lebih dari kedua mobil ini di eksterior. Cuman kalau dari segala medan boleh nggak mah kita coba dari test rem, lebih pakem yang si Force 911 Turbo S ya dibandingkan dengan yang si Ferrari SF90, bener kan? Oh ya ini dia spesifikasi mesinnya, gue lupa coy, itu kan dijual 16 miliar, harganya 21 M bos.
Kan kaleng-kaleng ini khusus mobil Sultan sih. Buat kaleng Sultan pasti beli deh mobil ini. Radius putarannya, ya radius putarannya lebih kecil Ferrari ini ya dibandingkan Force. Kalau Force itu dia agak besar. Nah kalau dari off-road BSD untuk kedua mobil ini sebenarnya bisa-bisa aja. Cuman kalau dari yang si Force itu yang tanjakan licin agak sulit dibandingkan dengan yang si Ferrari ini. Dia tuh bisa coy, jadi keren banget. Tapi itu tergantung dari skill kalian ya. Tapi pas gua coba sih bisa dan nyangkut. Karena ini mobil saking cepernya coy, gila. Ya kalau di off-road panjang yang lumpur itu bisa. Jadi ya top Marco top. Untuk 0-100 ya kalian bisa lihat aja di sini nih 0-100 ya. Nah, untuk mengenai handling untuk mobil ini tuh sebenarnya menurut gua sih enak-enak aja ya, cuman gak sedikit licin, jadi itu tinggal tergantung dari kalian manuvernya ya. Pas kita coba sih ya kurang lebih seperti itu untuk manuvernya, tapi overall untuk handlingnya oke lah ya. Aksesorisnya kedua mobil ini dia sama-sama ada liver juga, jadi kurang lebih seperti ini. Aksesoris dari kedua mobil ini gak terlalu banyak sih aksesorisnya, paling cuma stiker-stiker doang. Buat kalian suka stiker bisa nih gitu kan. Nah kalau dari nanjak gimana, kedua mobil ini dia bisa nanjak, cuman lebih enak Force. Karena kalau yang si Ferrari ini dia tuh dia di 45, kalau yang di si Force itu dia 60 ya, jadi lebih enak, lebih enak si Force gitu kan. Stop and go gak usah ditanya udah bisa lah ya. Nah kalau off-road puncak ya kedua, untuk kedua mobil ini udah bisa-bisa aja ya. Jadi untuk dari segala medan untuk kedua mobil ini top Marco top. Paling nggak ada plus minus, kalian bisa lihat aja sendiri. Nah jadi itu dia kurang lebih dari kedua mobil ini. Lantas top speednya berapa mang? Emang GG nih mobil. Ya top speed untuk Ferrari ini dia di 400 km/jam. Dia ada limiter. Nah kalau kita udah hapus limiter untuk mobil ini dia bisa sampai di 418 lah, yaitu kita coba dibantu turunan itu bisa sampai 415 ke atas lah ya, banget coy. Nah cuman untuk mobil ini dia di jalan lurus kurang lebih bisa sampai di 408 lah ya. Nah jadi itu dia kurang lebih dari top speednya untuk Ferrari ini. Lantas kita coba yang Force, berapa nih yang Force? Nah gimana ini dengan yang Force? Nah yang Force ini dia top speednya di 350 pakai limiter, tapi kalau kita sudah hapus limiter untuk mobil ini dia bisa sampai di 410. Wow, keren kan? Luar biasa. Dan untuk mobil ini tuh dia di jalan lurus doang dia bisa sampai di 405. Keren ya, beda tipis ya top speed antara kedua mobil ini, jadi keren banget. Jadi itu dia ya mungkin alasan warga Roblox suka dua supercar satu ini. Nah langsung aja kita coba track sentul emang seberapa kenceng nih mobil. Nah kita coba nih, let's go. Makanya penasaran banget gue bisa nggak masuk top 50 biar dapat ada trial prosnya gitu loh di atas. Kita coba ya. Thank you.
Oke mang, jadi itu dia, kita udah coba kedua mobil ini. Waktu terbaik kita di 1 menit 30 detik coy. Gila nih orang-orang pada bisa bet ya, pada jago-jago anjir. Warga CDID nih, lu lihat 1 menit. Yang paling lamanya pun dia top 50 1 menit 14 detik. Terus paling bawah 1 menit 16 detik. Wah gila sih itu orang-orang emang pada jago-jago ya. Itu mungkin yang jago-jago sirkuit itu keren sih. Tapi ya kalau gua tadi missnya ya itu dia. Itu kalau udah keluar jalur itu udah licin parah coy, mobil gila. Jadi ya untuk buat bisa masuk 50 top 50 susah sih. Paling ya paling kita mesti belajar lagi biar bisa ke top 50. Oke mang, jadi mungkin kurang lebih seperti itu aja kita mencoba Force 911 Turbo S dan Ferrari SF90. Kalian lebih suka mana? Komentar aja di bawah. Jadi thank you buat kalian udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe kalau juga sebanyak-banyaknya dan komen juga di bawah coy. Jadi sampai jumpa di next video game. Cidade Pond guys. Bye bye.